Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, para sahabat, kita kedatangan paket. Ini adalah pesanan kawan saya yang minta dipesankan sebuah alat, yaitu bor portable mini. Nah, kita lihat seperti apa bornya. Katanya sih dari review-review teman sebelumnya, ini bor sangat andal dan tidak mudah bermasalah. Oke, seperti apa bornya? Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Paketnya masih bersegel. Jadi kita pesan ini sesuai permintaan user atau teman saya yang ingin order ini. Jadi dia minta carikan yang handal katanya. Jadi teman yang lain banyak merekomendasikan bor ini. Jadi kita lihat dulu seperti apa bornya. Ini dia JLD mereknya. Kita lihat seperti apa. Kalau merek JLD ini saya rasa sudah tergolong ampuh sih, tergolong handal, karena sebelumnya saya ada dapat seperti ini dulunya. Wow, di sini kita bisa lihat dapat dua baterai yang voltasenya ada di 12 volt li-ion, dan petunjuk lainnya tidak ada. Ini nomor seri di sini. Dan lumayan ringan. Oke, yang ini yang sudah terpasang sama. Dan kita dapat adaptor di sini. Bisa difokus nggak? Berapa nih? Bentar, kita setting dulu. Nah, kita lihat di sini. Berapa nih? Di sini tertulis 12 volt. Input 100 240, outputnya 12,6 DC 1000 MA. Berarti sekitar berapa nih? 1 ampere ya. Made in China. Oke, untuk kelengkapannya ini banyak, lumayan banyak. Ada obeng, mata belah, bintang, mata belah lagi, obeng lagi. Ini yang besar, ini yang kecil. Sama, ini yang kecil, ini yang besar. Sama, ini kita bisa lihat obeng bintang ini, dan ini yang besarnya. Dan ini untuk soket, untuk ini. Jadi ini soketnya. Dan tidak lupa ini mata bornya. Nah, seperti ini deh mata bor. Mata bor ada ukurannya enggak ini? Oh, ada nih. Ini ukuran 4. Ukuran 4, ini ukuran 5, dan ini ukuran, kok nggak ada ukuran nih, nggak ada ukuran.
Dan ini gak ada nih, hilang. Kurang satu. Kurang satu. Dan ini soket untuk ini. Dan tidak lupa portable-nya. Oke. Ini ada. Ini yang disayangkan nih. Kurang nih. Oh, ini dia ternyata lepas kawan. Sudah mulai suzon. Oke, yang lain kita tes untuk apakah ini ada daya. Oh, terkunci. Gak bisa kita pakai karena ini di setting di pertengahan antara kiri dan kanan, jadi pertengahan, jadi dia ngunci. Mantap sih. Oke, kita tes. Ada lampu. Oke. Untuk ini speed. Speed berapa nih? Kita lihat ini speed tingginya. Dan ini speed low. Oke, kita tes. Speed low seperti apa? Oh, seperti itu ya. Low. Kalau yang ini speed tingginya. Berarti sedikit cepat kawan. Untuk ini apa namanya, kita tes untuk settingan. Oh, settingan main nendang kawan, mantap nendang dia. Termasuk ringan, kita coba timbang ya kawan. Oke, kita coba timbang, kita kasih alas dulu karena ada tepung-tepungnya nih. Oke, kita bisa lihat kan ini ya, kita coba timbang berapa kilo ya. Hampir 1 kilo kawan, jadi sedikit ringan, mantap ya, hampir 1 kilo ini. Oke, kita larikan dulu ini ya. Nah, kita tes lagi baterai satunya. Cara melepasnya itu tekan sedikit. Gimana caranya, ditekan ya. Oh, itu ada dua belah di sini. Oh, itu jadi harus gini. Kalau tekan ini aja nggak mau lepas deh, jadi harus dua belah nih. Kita coba yang satunya. Oke. Setelah itu kita tes untuk ngecas kawan. Apakah adaptor ini berfungsi? Karena setiap kita
akan menyerahkan ini ke pembeli, kita akan mengetesnya dulu. Karena saya waktu pesan itu kan dari sana tidak ada memberikan video untuk uji coba. Jadi setelah datang sesuai pesanan untuk yang mengorder, jadi saya harus cek lagi nih. Oke, kita tes lagi. Kita tes apakah berfungsi dengan baik. Panjangnya sekitar 1 meter ini panjang talinya. Kita colok dulu kawan di sini. Nah, sebelum dicolokkan untuk baterainya ini, warnanya itu kuning. Kalau ngecas otomatis ini harusnya warnanya merah. Oke, kita colok lubangnya di sini. Nah, di sini. Oke, kita coba. Kita colok. Nah, ngecas. Ini tandanya ngecas ya kawan. Mantap. Lagi ngecas. Jadi sebelum kita serahkan, kita cas dulu. Full-full, baru kita serahkan. Serah terima ke pembeli. Oke, mantap. Bye-bye. Oh ya kawan, jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk komen dan subscribe-nya. Apabila channel ini bermanfaat, tolong bantu untuk share dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, para sahabat, bye-bye.